Nama Marisyaiza akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat warganet, di mana Marisyaiza dipercaya keluarga Faisal untuk membantu permasalahan yang ada. Bahkan Faisal kerap kali berkonsultasi pada Marisyaiza saat ingin mengambil tindakan. Marisyaiza dianggap keluarga Faisal sosok sahabat almarhum Bibian Riansyah dan Vanessa Angel terbaik. Apapun yang dilakukan Marisyaiza sangat membantu keluarga Faisal. Mulai dari mewujudkan cita-cita Bibi dan Vanessa Angel membeli rumah untuk gala hingga siap pasang badan membela keluarga Faisal. Tak ayal, Marisyaiza ini sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Faisal dan Dewi, orang tua Bibi sekaligus mertua Vanessa Angel. Marisyaiza tahu semua seluk-beluk dan buntut permasalahan perebutan hak perwalian dan hak waris. Melihat keseriusan Marisyaiza membela mati-matian keluarga Faisal, kakak sahabat Vanessa Angel ini bertengkar dengan kakaknya sendiri. Hal ini terungkap dalam akun TikTok @ketar_ketir yang mengungkapkan Marisyaiza ribut dengan kakak kandungnya sendiri. Lihat tuh Syahrini, Atta Halilintar, mereka punya uang tujuan kayain keluarga dan danin kakak adiknya ponakannya sampai semua gak ada lagi celah buat orang rendahkan keluarganya, itu baru keren. Naikin derajat keluarga sendiri, buka sibuk kasih hadiah-hadiah mahal buat orang lain terus, sampai musuh pun dikasih hadiah mahal-mahal, entah apa cara pikirnya. Istighfar, ujar kakak Marisyaiza dengan akun @hiroshi_071020017. Tak hanya itu, ia menyebut Marisyaiza sombong dan hal tersebut sudah dilakukan oleh sahabat Vanessa Angel ini. Sontak saja postingan Instastory kakak Marisyaiza ini diposting ulang mulai diramaikan warganet. Hai pemirsa Seribu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terbaru.